belum ditahan, enggak itu bahasanya. Tidak ditahan itu berarti anak masih bersama ibunya. Ya, lalu kemudian ancaman hukumannya adalah hukuman mati. Selamat dan sukses Forum Nasional Perlindungan Anak kelima. Bengkalis ukapkriminal.com Komnas Pak Kabupaten Bengkalis Riau hadir di acara Fornas Komnas Pak di Medan Aceh membahas tentang lambang dan nadi RT dan lambangnya acara diikuti dari seluruh Komnas Pak Kabupaten se-Indonesia acara selama 3, pembukaan hari pertama di hotel di Medan, dan langsung lanjut ke parapat peserta dokter Bengkalis sebanyak 3 orang, dan sekaligus mewakili Provinsi Riau Anak Terlindungi Indonesia Maju. Jakarta, Insiden Pos, salah satu hasil audiensi Komisi Nasional Perlindungan Anak dengan Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan Selasa April 10 di Gedung R. Suprapto Direktorat Bela Negara disepakati bahwa setiap upaya menjaga dan melindungi anak di Indonesia merupakan tindakan bela negara, Training of Trainer, Bela Negara 5 Oktober 2022 dilansir dari media precisione.com menuliskan melindungi anak merupakan bela negara dan bersesuaikan dengan konstitusi dasar Indonesia. Ujar Refri Amran wartawan Riau. Saya Aris Merdeka Sirait mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati yang telah memberangkatkan delegasi dari Bengkalis. Terima kasih demi kepentingan terbaik anak. Mari terus kita berjuang Ibu Bupati bersama Lembaga Perlindungan Anak di Bengkalis. Sukses Anak Terlindungi Indonesia Maju. Salam Aris Merdeka Sirait. Belum ditahan, enggak itu bahasanya. Tidak ditahan, itu berarti anak masih bersama ibunya. Ya, lalu kemudian, ancaman hukumannya adalah hukuman mati. Ya, ancamannya itu saat ini, maka saya kira kalau Fedy Sambo dengan Putri tidak lagi bisa memberikan jaminan perlindungan bagi anaknya, sampaikan itu kepada pemerintah. Serahkan anak itu kepada pemerintah, biar pemerintah yang punya kewajiban untuk melindungi anaknya Fedy Sambo kalau mengalami perundungan dan kekerasan. Tidak ada toleransi anak siapapun kalau mengalami kejahatan, perundungan, apalagi sekarang anaknya Fedy Sambo, tidak boleh kita membiarkan anak itu. Tetapi bukan jangan-jangan, ya sekali lagi jangan-jangan untuk mengatakan bahwa 340 itu tidak ada. Ya kan? Ada rencana pembunuhan. Jadi demi kemanusiaan, demi anak, tidaklah tepat karena ibunya tidak ditahan. Oke? Tidak.